Hai Sobat Smart TV, di video kali ini channel ini akan membahas hewan tembilok yang unik, kecil, dan banyak manfaatnya. Cacing tembilok sering disebut dengan tambelo atau kapang. Tembilok merupakan sejenis moluska. Hewan moluska adalah hewan tanpa tulang belakang yang lunak. Cacing tembilok banyak ditemukan di wilayah timur Papua. Cacing tembilok mirip dengan cacing tanah. Namun, perbedaannya terletak pada warnanya yang putih pucat, ukurannya yang lebih besar, dan tembilok tinggal di dalam pohon. Hewan ini memanglah kecil, namun bisa menghancurkan perahu nelayan dengan menggerogotinya secara perlahan dan tingkahnya sama seperti rayap. Tembilok ini merupakan hewan yang sangat unik, meskipun dia bertubuh lunak, namun dia bisa menggerogoti kayu yang keras sekalipun. Akhir-akhir ini, tembilok viral di kalangan masyarakat luas karena aksi seorang kreator yang mencari tembilok yang menjadikannya sebagai santapan sehari-hari. Dilihat dari bentuk, memang tembilok ini menjijikan. Bentuknya lunak menggelitik. Tetapi, masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui di balik tembilok yang seperti itu, ada banyak manfaat dari hewan tersebut. Tembilok biasa dikonsumsi mentah setelah dibersihkan. Menurut orang-orang yang biasa mengkonsumsi hewan ini, rasa dari hewan ekstrim ini mirip dengan kerang dalam olahan seafood. Jika kita mengonsumsi tembilok, manfaatnya adalah bisa menyembuhkan flu, batuk, rematik, sakit pinggang, obat diabetes, penambah stamina, dan masih banyak manfaat lainnya. Sekian dulu cerita tentang cacing tembilok, sobatku. Di balik hewan yang menjijikkan, ternyata ada banyak manfaatnya juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, sobatku. Terima kasih.